Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia olahraga. Update hari ini, jadwal lengkap MotoGP Argentina 2022 beserta jam tayang live di Trans7 dan SPOTV. MotoGP Mandalika 2022 telah rampung digelar. Perhatian para rider beralih ke seri berikutnya, seri ketiga MotoGP Argentina. Sejauh ini, persaingan masih merata di MotoGP 2022. Dalam dua seri terakhir, pemenang tidak pernah sama. Di seri pembuka yang berlangsung di Lusail, Qatar, podium pertama berhasil diraih oleh Enea Bastianini dari Gresini Racing Ducati. Diikuti Brad Binder di posisi kedua dan Paul Espargaro di posisi ketiga. Sementara pada seri kedua di Lombok Nusa Tenggara Barat, giliran Miguel Oliveira yang keluar sebagai pemenang. Sementara posisi kedua ditempati Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha. Dan Johan Zarco dari Pramac Ducati berada di tempat ketiga. Klasemen MotoGP 2022, Enea Bastianini dari Gresini Ducati Racing saat ini masih berada di posisi teratas dengan 30 poin. Di belakangnya menyusul Brad Binder dengan 28 poin. Kejutan datang dari pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. Pembalap asal Prancis itu mulai merangsek naik ke tempat ketiga setelah finish kedua pada MotoGP Mandalika 2022. Saat ini, Quartararo mengoleksi 27 poin. Berikut ini adalah jadwal lengkap MotoGP Argentina 2022 beserta jam tayang live di Trans7 dan SPOTV. Inilah jadwal MotoGP Argentina pada hari Jumat 1 April 2022. Inilah jadwal MotoGP Argentina pada hari Sabtu 2 April 2022. Inilah jadwal MotoGP Argentina pada hari Minggu 3 April 2022. Inilah jadwal MotoGP Argentina pada hari Senin 4 April 2022. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.